Seekor penyu matang boleh bertelur sehingga beratus biji pada sesuatu musim. Namun ancaman kepupusan tetap jua menghantui spesies itu. Ikuti siri kedua laporan Pushpawati Ramaloo mengenai nasib malang yang menghambat penyu di Pantai Timur. Dari daging hinggalah ke telurnya, penyu menjadi pilihan bagi penggemar makanan eksotik. Pemburu haram asing serta pukat tunda oleh nelayan tempatan, dua ancaman bagi mendapatkan daging penyu. Telur pula menjadi rebutan hingga ada yang sanggup meredah pekatan malam mencarinya. Dalam sejumlah 1,000 anak penyu yang ada peluang balik ke dalam laut, hanya seekor sahaja yang berpeluang untuk membesar menjadi penyu matang untuk bertelur. Nah, ini adalah di dalam laut ini, anak penyu ini akan menyumbang terhadap kitaran hidup di laut. Permintaan tinggi terhadap telur penyu berdasarkan tanggapan ia mempunyai khasiat berganda, dipertikaikan pakar ini. Kerana sekarang makanan penyu, you know, yang penyu makan di kawasan semula jadi pun sudah tercemar. Yes, tercemar. So oleh itu bahan-bahan cemaran ini masuk ke dalam badan penyu, dan bila dia keluarkan telur-telur ini mengandungi bahan-bahan ini yang bahaya ini kepada manusia. Bagi Dana Hidupan Liar Sedunia, WWF, sesuatu perlu dilakukan segera sekiranya Malaysia serius dalam pemuliharaan haiwan ini. Undang-undang masih lagi membenarkan pemakanan telur penyu kecuali telur penyu belimbing di negeri Terengganu. Tapi kalau kita lihat, kalau kita turun ke negeri Pahang, tidak ada masalah untuk memakan telur penyu belimbing. Jadi tidak ada satu standardized akta. Pemanasan global, satu lagi ancaman terhadap penyu. Apabila paras air laut semakin naik, ia akan menenggelamkan kawasan pantai tempat penyu bertelur. Peningkatan suhu pula memberi kesan besar terhadap keseimbangan jantina anak penyu yang menetas. So, jika suhu tinggi, semua jantina yang dikeluarkan adalah betina. So, jika kita tidak ada penyu jantan, macam mana nanti penyu dapat mengawan, kan? Dengan begitu banyak ancaman yang terpaksa ditempuhi, penyu terus menjadi haiwan yang semakin pupus. Kajian saintifik menunjukkan penyu akan kembali ke tempat ia menetas untuk bertelur. Jika saban tahun bilangannya berkurangan, menunjukkan ia mengalami nasib yang tragis. Pemanasan global atau penangkapan tidak disengajakan atau pemburuan haram, semuanya adalah berpunca dari manusia sendiri yang bertanggungjawab terhadap kehilangannya dari muka bumi. Pushpawati Ramaloo, TV3.